Pak Haji Ahar Ardani yang kami hormati, Bapak Asisten 2, Staf Ahli, Pak Camat, Pak Afrijal, dan kawan-kawan sebagai anggota DPRD. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi ini. Alhamdulillah kita insya Allah bisa melaksanakan operasi pasar minyak goreng. Yang kedua, kami laporkan kepada Pak Wakil Bupati bahwa hari ini kita bagikan sebanyak 700 kupon. Satu kupon maksimal 2 liter, jadi tersedia pada hari ini 1.400 liter minyak goreng. Dengan harga Rp13.000, Rp13.500 per liter. Jadi satu kupon maksimal 2 liter seharga Rp27.000. Kalau toh akan menebus 1 liter, tetap kami layanin. Di luar itu, harapan kami kiranya Bapak Wakil Bupati bisa memberikan arahan, sambutan, dan sekaligus secara simbolis pelaksanaan operasi pasar pada hari ini. Mungkin hanya itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan dari Komisi 3, dari Dapil 3 DPRD Kabupaten Ogan Ilir, yang pada hari ini sempat hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Pak Alo-Alo, mohon maaf tak sebutkan satu persatu. Kemudian Pak Asisten Duo, Pak Primdakop, Sekretaris, Pak Camat, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pada kesempatan ini, pertama kita tentu berterima kasih pada hari ini bisa dilakukan operasi pasar minyak goreng ini, minyak goreng. Nah ini untuk minyak goreng ini Pak Bupati sudah bersurat, Pak Dewan, bapak-bapak, ibu-ibu ke pemerintah pusat, ke Menteri Perindak. Kemudian juga dengan adanya support dari Bapak Gubernur, kita bisa dapat alokasi seperti ini untuk minggu ini. Kedepan tentu kita berharap tetap dapat support dukungan dari Pak Gubernur, dari pemerintah pusat, sehingga kegiatan ini bisa kita lakukan terus. Ya, amin ya rabbal alamin. Tentunya pemerintah Kabupaten Ogan Ilir bersama DPRD akan terus memperhatikan, memantau kelangkaan minyak goreng ini. Insya Allah bisa kita atasi sama-sama. Amin. Amin. Jadi apapun akan kita lakukan agar keberadaan minyak goreng ini tetap terjaga, tetap ada dengan harga, tentunya harga pasaran yang ada di masyarakat. Nah pada hari ini alhamdulillah ada 1.400 liter. Nah tolong Perindako, Pak Camat yang hadir di sini, OPD terkait, awas inian, jangan dimanfaatkan oleh ekonom-ekonom yang tidak bertanggung jawab. Harus tepat sasaran, jangan berebut, karena insya Allah minggu-minggu depan terus, masih terus ini ya, sehingga kebutuhan kita betul-betul dapat kita penuhi sama-sama. Permohonan maaf Pak Bupati, Pak Dewan, sebenarnya beliau pengen kesini hari ini, cuma ada kegiatan lain menugaskan aku. Jadi izin Pak Bupati nyampaikan salam untuk kita galau-galau. Jadi barangkali itulah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Pak DPRD kerjasamanya, terutama Dapil 3 yang alhamdulillah hadir kalau hari ini di tengah-tengah kita. Tepuk tangan dulu untuk Komisi 3, untuk Dapil 3 kita, yang sama-sama senantiasa memperjuangkan dapilnya, masyarakatnya, apapun kesulitan yang ada yang dialami bapak-bapak, ibu-ibu. Demikianlah barangkali yang dapat kami sampaikan Pak. Terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibantuin Pak Asisten bisa. Ibu-ibu dari sebelah sana, Bu, sebelah kiri kami, Bu. Jualan mungkin rasa, Bu, ya. Ayo mangkatnya, Ibu-ibu. Senyum, Pak. Dari sana.
Yo, terima kasih dari media sudah apa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lengger terhadap kelangkaan minyak di khususnya di Kecamatan Tanjung Raja yang pada hari ini telah melaksanakan operasi pasar. Memang beberapa waktu yang lalu kita bersama-sama di rapat paripurna semenjak kelangkaan minyak goreng khususnya di Kabupaten Lengger bahkan di Sumatera Selatan, kita berharap pemerintah untuk melakukan operasi pasar. Dan alhamdulillah pada hari ini telah dilaksanakan operasi pasar sebanyak kurang lebih 4.500 liter untuk tahap pertama ini. Ya, ini dengan harga 13.500 per 1 liter. Ya, kita berharap ke depan pemerintah daerah continue untuk melaksanakan operasi pasar di tengah beban masyarakat yang kita tahu sangat berat, apalagi kita tadi saya sendiri menyerahkan itu minyak goreng kepada pembeli yang itu sampai meneteskan air mata bahwa ibu itu pedagang gorengan yang kesulitan untuk mencari minyak goreng khususnya di Kecamatan Tanjung Raja.